Hello guys, welcome back to my channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan sebelum ini saya ada buat video tentang aplikasi TikTok di video yang ini dan di video yang ini. So kali ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak keluarkan duit yang kita dapat di dalam aplikasi TikTok ke dalam account bank. So sebelum saya lanjut tunjukkan videonya, pastikan kamu subscribe, like, share video ini, tekan butang lonceng sekali agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video yang saya akan upload nanti, dan cek video ini. Oke guys, saya nak tunjukkan bagaimana kita nak keluarkan duit yang kita dapatkan di dalam aplikasi TikTok. Yang seperti di video-video saya sebelum ini, saya tunjukkan cara buat duit di dalam aplikasi ini di bagian atas nih, klik. Oke, di sini kalau kita lihat baki kita akan muncul di bagian atas nih, jumlah mata yang kita ada dan berapa nilai mata tuh dalam mata uang ringgit. Jadi saya ada 230.000 coins yang berbaki dan nilainya 23 ringgit. So nak keluarkan duit nih mudah saja. Kita klik baki ini 23 ringgit, dia akan bawa ke halaman macam nih. Dan maksimum 500 lah untuk pindahan ke bank. Dan dia akan sentiasa berubah di bahagian ini mengikut jumlah baki yang kita ada. So saya akan tunjukkan pindah di bank, adakah dia masih membayar. Saya yakin dia masih membayar lah, tapi saya nak tunjukkan sekali lagi. Macam saya, baki saya 23 ringgit, saya nak klaim yang 5 ringgit nih. Kita klik 5 dan kita klik mengeluarkan. Otomatis dia akan proses di bahagian ini. Dan pastikan masukkan akun bank kamu di bahagian ni. Bagi yang first time, dia akan minta masukkan. Tapi sebelum ni saya dah pernah keluarkan. Jadi dah memang ada di bahagian ni saya punya nombor akun bank. Jadi saya cuma perlu klik keluarkan sekarang 5 ringgit ni. Dan dia akan confirmkan sekali lagi di bahagian ni pindahan ke bank dan berapa jumlah. Kalau betul kita boleh sahkan untuk mengeluarkan. Otomatik dia akan muncul macam ni lagi, pengeluaran sedang dijalankan, dana akan dimasukkan dalam 3 hari bekerja. So kita perlu tunggu 3 hari paling lama, tapi biasanya sehari macam tu dalam masa beberapa jam dia akan masuk yang duit kita tebus tu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune.